jahe ya. Nah biasanya ibu-ibu di dapur nih yang suka bikin ini. Perjemennya datang ini. Nah salah satu ciri-ciri kalau jahe yang sudah tua seperti ini ya. Jadi sudah ini. Ada bunganya ya. Kita lihat ini bunga jahe. Ini itu gandar kan jahe itu. Wow, ini kita lihat. Sudah. Ini ya. Nah ini nih. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini saya pegang bunganya ya. Ini bunga jahe ini. Apa yang ini? Test moment. Ini. Bunga dari tanaman jahe. Kita gali dari bawah ya. Kita lihat. Wow. Ini ternyata tinggal cabut saja. Wow. Jadi guys, ini masih ada ini satu kebun ini semua jahe ya ini ya. Tetapi ini usianya masih muda ya. Belum. Kalau dari sini masih muda. Jadi karena belum ada bunga ya. Nah, karena ini kan musim corona, jadi kita harus dengan herbal-herbal. Nah, tadi sudah panen jahe, kita lanjut panen kunyit ya. Kita bikin ramuan. Ya, ini guys, jadi ini kunyitnya ya. Karena sebelum tadi ini dengan corona ini kita mau buat ramuan ya, timnya. Nah, ini kalau kunyit ini lihat dari sudah matang ya ini bunga-bunganya ya. Nih. Bunga. Ini sih. Bunga-bunganya nih. Ini maunya kayak gimana punya sih? Nih, ini sih. Ini apa ya? Bau kunyit. Ini guys ya. Kita lihat. Nah, itu katanya. Aduh, buat. Iya. Nah, begini guys, coba ini. Ya. Kita ambil satu. Pelan-pelan kita ambil. Ada kunyit di sini. Ada gunting tadi. Sudah bau itu kunyit. Sudah bau. Coba kunyitnya harum. Itu sudah kelihatan kuning-kuning. Nah. Itu, Pak. Oh, ini nih ya. Ini ya yang kayak gini. Selama ini beli. Sekarang ditanam sendiri. Ini yang warnanya kuning toh? Iya. Ini sudah mah. Oh, ini sudah mana? Gunting. Nah, kata Jo gunting. Kata Jo mau gunting. Mau. Cuma kasih contoh aja. Iya. Cuma kuat ya. Oh. Kasih gunting. Ini nih, ini nih. Wow, lebih besar. Ini kecil. Wow. Yang aku punya juga besar. Ini guys seperti ini ya. Jadi semuanya kalau saya punya tangan juga kuning. Ini sampai sini. Wah guys ya. Wow, ini guys semua di dalam kunyit ini sampai batangnya pun. Seperti ini. Nah, seperti ini kan besar sebenarnya. Ya, ini. Ada di somanya. Kakak Jo, ya mau potong ini. Ini. Ya, ini dia. Jadi kunyit ini akan melibat di akar-akarnya. Nah sebenarnya kalau mau dibikin satisfy begini. Satisfy. Begini. Ya satisfy-nya satisfy begini. Satisfy itu seperti itu. Nah ini. Iya satisfy. Satisfy-nya. Satisfying. 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 Satisfying.
satu lagi situ. Ini takut ya. Oh ada patah di bawah. Langsung buka patah. Cari ini dulu, papa cari. Iya ada, ini apa? Ini yang sudah tua ya, jadi seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa tanam kembali, kita budidayakan seperti ini ya. Kita mau panen kunyit lagi ya. Daun-daunnya ya guys ya, ini terlalu banyak. Ini sudah cukup tua nih guys ya ini. Warna kuning ada yang merah. Mana pemotong tadi? Ya sebenarnya guys, ini dalam pot ini cukup unik ya. Ada jahe, ada kemangi, tercampur banget ya bisa sedang hijau. Kita buat di kotahan ya. Nah ini guys. Guys, akarnya banyak banget. Asal ini tadi. Sabar, Mbak. Nah, ini guys. Wow. Karena kunyitnya dalam pot, jadi dia tidak bisa berkembang kemana-mana. Oke guys, ini hasil sisa panen kita tadi ya. Tapi yang kogel yang masih muda-muda ini kita kembangkan kembali ya. Kita tanam kembali supaya hasilnya bisa maksimal. Thank you.
Oke guys, kalau suka dengan konten kami, video-video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantinya bersama The Jolly. Sampai jumpa.